Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di aplikasi TikTok Shop Affiliate ya. Yang mana untuk kalian yang sudah mendaftar di aplikasi TikTok Shop Affiliate, sudah dipastikan bahwa kalian akan mendapatkan uang secara gratis dari TikTok Shop ya. Yang mana untuk teman-teman banyak sekali sekarang yang sudah bermain di aplikasi TikTok Shop Affiliate. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk mendaftar di aplikasi TikTok Shop Affiliate, maka kalian bisa mengikuti tutorial yang akan saya berikan nanti ya. Nah, sebelumnya, apa sih itu aplikasi TikTok Shop? Aplikasi TikTok Shop adalah aplikasi yang bisa memberikan kalian itu uang secara gratis pada saat kalian itu share produk-produk ke orang lain, dan nanti orang lain tersebut membeli di bawah link affiliate yang kalian sudah sebar. Yang mana nanti kalau sudah ada orang yang membeli, sudah otomatis kalian akan bisa mendapatkan uang secara gratis dari aplikasi TikTok Shop Affiliate. Nah, sekarang langsung saja ya ke pembahasannya. Untuk kalian yang ingin mendaftar di aplikasi TikTok Shop Affiliate, kalian tidak usah mendaftarnya di sini karena tidak ada layanannya ya. Langsung ke aplikasi Google Chrome. Nah, silakan buka aplikasi Google Chrome kalian. Nah, di sini ketik saja ID TikTok Shop gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jika ada seperti ini, langsung klik login saja ya pada bagian atas. Nah, maka kalian itu akan diarahkan ke situs resminya dari TikTok Shop Affiliate. Nah, di sini logonya sudah logo dari TikTok Shop plus Tokopedia ya, karena sudah bekerjasama dengan Tokopedia. Silakan masuk dengan akun TikTok. Klik pada bagian ini, terus langsung lanjut dengan Google. Nah, di sini klik pada bagian email yang sudah kalian daftarkan di TikTok Shop ya. Klik lanjutkan. Nah, maka akan mereka cari. Nah, dapatkan pengalaman lebih melengkapi dengan, nah ini sudah secara otomatis ya dia ya, tanpa kita klik ya. Nah, silakan ditunggu sampai proses selesai. Login berhasil. Oke, sudah terkoneksi ya pastinya ya. Nah, sekarang untuk seperti ini sudah terkoneksi, ini sudah benar ya untuk akunnya, dan ini TikTok Shop. Dan di sini kalau nama pengguna Anda silahkan di ini semua ya gitu, aktifkan aja semua gitu ya. Silahkan diklik lanjutkan. Nah, maka kalian itu akan disuruh untuk ini ya, untuk mengisi lagi. Jika disuruh mengisi lagi, silakan masuk saja, klik pada bagian masuk, terus masuk dengan akun TikTok lagi. Ini mungkin ada error ya tadi ya. Klik pilih semua, terus lanjutkan. Nah, untuk bisnis ini kita klik pada bagian bisnis perorangan saja ya. Nah, jika Anda mendaftar sebagai perusahaan, makanya di bagian sini, tapi perorangan saja. Terus setelah itu diberi nama di sini, nama tokonya, nama toko apa gitu ya. Aulaku Shop, saya beri seperti ini ya. Nah, ini sini diminta untuk memasukkan KTP ya. Nah, KTP kalian. Nah, silakan KTP-nya kalian bisa scan ya. Silakan ambil KTP kalian. Tambahkan file. Pilih kamera, pakai HP yang lain lagi ya, berarti ya. Ambil maksudnya KTP yang lain. Oke, kirim. Nah, nanti akan menyesuaikan lagi. Kita tunggu sampai proses selesai ya. Nah, di sini sudah berbeda, namanya juga berbeda, tahun lahirnya juga sangat sudah berbeda semua. Dan klik simpan.
Nah, setelah itu klik konfirmasi. Nah, dokumen Anda berhasil dikirim. Nah, jadi gini ya. Kalau misalkan kalian itu menggunakan KTP yang sama dengan KTP yang kemarin sudah pernah daftar di akun yang sudah dibuang oleh TikTok Shop atau yang sudah di sudah dibekukan, maka kalian tidak akan bisa ya. Nah, jadi kalian itu harus menggunakan KTP yang berbeda lagi ya untuk masalah ini. Supaya kalian itu bisa nanti direkomendasikan dan juga akan bisa bermain lagi di aplikasi TikTok Shop Affiliate. Nah, gunakan aplikasi reseller untuk mengakses TikTok Shop sekarang. Nah, buka gunakan PC akses TikTok Shop sekarang. Nah, silakan diklik buka ya. Nah, maka akan langsung ke sini, langsung klik pada bagian install ya untuk aplikasi TikTok Shop Seller Center. Jadi kita harus mendownload aplikasi TikTok Shop Seller Center terlebih dahulu ya. Kita ikutin saja apa kemauan dari mereka. Nah, setelah selesai silakan klik buka. Nah, langsung daftar dengan akun TikTok atau daftar dengan nomor HP atau email. Daftar dengan akun TikTok ya. Silakan konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, langsung klik pada bagian otorisasikan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, Aulaku Shop. Nah, seperti ini. Nah, kalian itu sudah bisa untuk tambahkan produk untuk mau menjual gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang ingin berjualan online di aplikasi TikTok Shop ya.